Kita tinggal ngepulin belasannya. Kalau belum lurus, kita dipukul dulu pakai kayu ataupun diginiin. Diginiin bisa kalau kurang lurus. Nah, ini udah lurus ya. Mungkin itu tips dari junior untuk pemula las. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga bisa menambah pengetahuan bagi buat para pemula las yang hobi yang ngelas, umpamanya yang baru-baru. Dan sekian video dari saya. Selamat mencoba dan belajar. Semoga semakin terampil dan bisa berkarya terus dan tambah mahir. Dari junior untuk semuanya, untuk pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.